kami jajaran direksi, staf, karyawan dan karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Syedrolun, peristiwa pohon tumbang akibat angin kencang kembali terjadi di Banda Aceh. Pada Selasa pagi, angin kencang menumbangkan satu pohon asan hingga menutupi badan jalan Banda Aceh Lambaru, tepatnya di depan SPBU Pagar Air, Kampung Pante, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Sebelum akhirnya ditangani petugas terkait, warga sekitar sempat membersihkan ranting pohon agar kendaraan bisa melewati meski secara darurat. Tadi pas angin kencang, betul-betul jalan juga lagi kosong, belum ada yang lewat kendaraan di luar sana. Tadi pas tahunya ada mobil, kok tiba-tiba pada mundur semua kan. Pada kami ngecek semua ke jalan, karena pohonnya tumbang, langsung terjun turun ke lapangan. Setidaknya bisa lewat satu jalur dulu lah, mobil dan kendaraannya. Meski tidak mengakibatkan korban jiwa maupun luka, peristiwa ini sempat membuat lintasan itu tak bisa dilintasi dari kedua arah. Dari Banda Aceh, Reza Munawir, Serambi On TV.